Rahayu, 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 teguh rahayu, hayu, hama mayu, hayu ning bawono semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Kita berada di puncak Gunung Tidar, dekat paku bumi. Kita bersama koloni yang berada di atas. Untuk monyet ekor panjang terbagi ada 3 koloni di Gunung Tidar sendiri, dan sepertinya ini musim bereproduksi karena saya lihat ada beberapa indukan yang sedang membawa anak. Ini lumayan pesat perkembangan monyet ekor panjang di Gunung Tidar, karena dari satu pejantan dalam satu hari bisa mengawini 10 betina. Ini sudah populasinya sudah mulai terlalu banyak. Dan untuk persediaan pangan alami sangat kurang di sini, makanya mereka banyak memakan buah-buahan dari pohon pinus. Untuk aktivitas mereka turun ke bawah ini sering dimulai dari jam 8-an. Ini ada satu lagi. Satu, kemudian dua. Untuk yang ukuran-ukuran mulai dewasa. Nah, di atas itu juga ada indukan yang sedang membawa anak. Baik, untuk pengamatan sampai siang, nanti kita masih berada di titik pertama untuk di koloni 1. Kemudian sore kita akan pindah di yang koloni di daerah Mbaben. Baik, untuk mengetahui perkembangan pengamatan satwa di Gunung Tidar, Anda bisa mengikuti di channel kami di Gerakan Konservasi Binatang Indonesia atau Genkobi. Sampai di sini perjumpaan kita. Rahayu, 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 teguh rahayu, hayu hama mayu, hayu ning bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu.